Halo guys, apa kabar? Nah, sudah lama ya saya tidak nge-vlog lagi. Dan sekali lagi nge-vlog, balik lagi di Mandalika. Nah, kali ini season kedua Porsche Sprint Challenge Indonesia akan dimulai dari tanggal 30 besok, hari Jumat, sampai tanggal 1 September. Nah, pesertanya masih sama, tapi kali ini di eventnya ada barengan yang lain, ada BMW M2 Trophy, ada Radical, ada Mandalika Time Attack, terus kemudian ada Mini Jaxel eventnya. Jadi tahun itu agak lumayan rame nih, jadi akan seru weekendnya, full banget sama orang-orang mulai dari besok. Hari ini udah mulai prepare, mobil gue udah di prepare, dan mobil gue ganti livery. Nanti kalian bisa lihat sampai livery-nya akan kayak apa, yang pasti berubah dari tahun lalu. Dan pemenang, kan kemarin livery-nya gue lagi bikin kompetisi tuh. Nah, terus pemenang yang desain livery-nya gue ajak ada di sini. Orangnya mana ya? Ada di dalam sana lah. Namanya Autofanos, dia yang menang. Sekarang dia ikut sama tim gue, ada di sini, nikmatin 3 hari, 4 hari malah. Dari hari ini sampai sana, 5 hari. Barengan sama kita tiap hari, enjoying atmosfernya balapan di sini di Porsche Sprint Challenge Indonesia. Ya pokoknya gitu-gitulah. Nah, nanti gua update lagi after besok praktis. Setelah setahun gak nyetir, gua nggak tahu rasanya kayak apa. Kita coba lagi besok, mulai lagi ya. Doakan gua ya guys, semangat ya. Yap, briefing Kamis, drivers briefing untuk ngasih tahu what to do. Hey, what to do? Semua udah tahu what to do. What is the regulation? Rules. Toh kita ngikutin pembalap senior tuh, sama pembalap lebih senior. Kita di mana? Di dalam ya? Dalam. Kita sekarang lagi ada foto sesi karena mobilnya tahun ini banyak yang ganti livery, jadi ada sesi foto-foto dengan livery-livery mobil yang baru. Jadi kayak season opener kayak di F1, nanti ada sebenarnya harusnya ada pembalap-pembalapnya juga foto sama mobil-mobilnya, tapi mungkin besok kali ya kalau udah habis ini, kan sekarang pembalapnya banyak yang belum datang nih, jadi nggak lengkap katanya. Tapi kalian boleh lihat lah, ini mobil-mobil ya semua berwarna-warni. Lucu-lucu sekali warnanya, hijau, kuning, merah, ya kan, putih biru, ungu, ada hijau,
Ya, lucu-lucu lah warnanya pokoknya. Menarik sekali pokoknya. Nikmatin ya mobilnya guys. Jarang-jarang lo kalian lihat mobilnya sekalian ngumpul rame-rame kayak gini. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini tuh hari Jumat, tanggal 30 ya hari ini, Wi ya? Iya, betul, tanggal 30. 30 Agustus 2024. Nah, kita sekarang mau pre-practice satu, bentar lagi. Kita setengah jaman lagi. Terus nanti sore, after Jumatan, ada pre-practice 2. Nah, balapannya itu hari Sabtu dan hari Minggu. Dua kali sprint race. Jadi tahun ini nggak ada endurance race. Jadi semuanya sprint dua kali di hari Sabtu, hari Minggu. Format race-nya gitu. Jadi kalian lihat aja nanti berapa banyak footage yang kita bisa share di sini. Ikutin terus ya. Ciao-ciao. Guys, sore. Nah, kita barusan selesai FP2, cuma bisa sebentar doang karena tadi ada yang accident, jadi ada red flag. Besok udah QTT, semoga bisa baik hasilnya dari hasil pre-practice hari ini ya. Tadi kan pre-practice juga masih pakai ban dari balapan yang lalu, tapi rem udah ganti. Nanti, nah, besok sudah kita pakai ban baru. Besok kita coba lagi cari time lebih baik. Nah, seperti yang pernah kalian lihat di dalam Instagram gua, jadi waktu itu kan gua bikin kayak semacam sayembara gitu kan untuk desain livery mobil gua tahun ini, yang ini. Nah, waktu itu ada sekitar 7 atau 8 orang yang kirim desain lah gitu. Termasuk salah satunya video cover gua tuh yang bikin juga. Nah, tapi dia nggak menang. Tapi dia tetap pergi, ya kan? Nggak boleh sebenarnya. Harusnya yang menang doang yang pergi. Nah, dia nggak menang tapi pergi. Nah, yang menang itu namanya adalah Om Ave. Om Ave sini, Om Ave. Siap. Nah, siap, thank you ya. Ini sesuai janji gua, orangnya gua bawa ke sini.
gua ajak ke pedok. Selama pokoknya selama dari hari Kamis sampai hari Senin besok dia akan ada selalu sama tim gua. Jadi sip. 5 hari 4 malam. Om ini lo pertama kali ke Mandalika? Betul, pertama kali. Tapi ya, kalau balapan sering datang dong? Enggak juga. Enggak baru juga. Ini baru pertama kali baru balapan, kali, baru pertama kali ke Mandalika. Betul. Seumur hidup. Seumur hidup. Padahal hidupnya udah banyak dia. Umurnya mirip-mirip gue, nggak jauh sebenarnya. Jadi gimana pengalaman lo, Om? Luar biasa sih, Om. Nah, sebelumnya sih terima kasih ya. Thank you. Sama-sama. Terima kasih udah bisa diajak kemari, udah dikasih kesempatan menang dan bisa kemari. Kan liverinya dia gue pakai, ya kan. Betul. Terus ada logonya dia juga di situ di mobil gue. Jadi kalau kalian perhatiin mobil gue tuh ada tulisannya Autofanos. Nah, buat kalian yang mau ngedesain mobil, lu bisa desain helm juga nggak sih? Oh siap. Tuh, helm, mobil, motor, mau desain, bisa kontak Autofanos. Ntar gue kasih kalian linknya kemana, IG-nya dia, bisa kontak dia. Oke, kalau gue kasih nomor handphone nanti kalian soalnya minta transferan, jadi minta yang lain aja ya. Jadi nanti gua masukin di dalam situ. Okay. Nanti detailnya kalian bisa kontak dia untuk bikin livery apapun yang kalian mau. Oke, okay, yeah, guys. Jadi hari ini itu aja. Kita tutup hari Jumat. Kita sampai ketemu besok di KTT. Ciao. Sore semuanya. Sudah selesai kita balapan hari ini. Race 1 alhamdulillah naik sedikit, sekarang jadi P2 finishnya. Mudah-mudahan besok bisa fight lebih baik lagi. Tapi yaudah sih lah, tadi masih banyak banget salahnya. Terus masih gak dapat line benar, masih gak fokus. Terus kayaknya gue salah masang strap. Tadi kayak pinggang gue ada sakit gitu. Besok mudah-mudahan gue akan lebih siap lagi lah sebelum race supaya lebih fokus ya. Doain gue ya guys, thank you so much. Yang penting udah bisa naikin dikit lah jadi P2. Thank you semuanya.
Guys, akhirnya finish juga, selesai hari ini. Nggak sebagus kemarin hasilnya Fitri, gue banyak salah tadi di lap-lap awal, banyak overshoot. Terus gue berusaha ngejar yang di depan gue agak lumayan jauh. Tapi di belakang-belakang udah lap-lap terakhir udah sebenarnya udah lumayan sempet tuh gue hampir ngejar. Karena gue udah sempat lihat tuh lawan gue yang di depan, yang di P2 sama P1. Tapi itu habis gitu safety car gitu. Akhirnya kita finish di belakang safety car, jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi hari ini gue banyak belajar banget. Hari ini banyak banget hal yang gue, apa maksudnya, gue pelajari dari balapan hari ini tuh untuk next race-nya. Jadi gue pikir hari ini dibanding kemarin, sebenarnya hari ini lebih banyak feedbacknya untuk gue. Secara time gue juga lebih cepat dibanding kemarin. Cuma gue banyak bikin kesalahan aja. Jadi tapi intinya hari ini tuh lebih banyak feedback lah yang gue dapat untuk bisa gue pakai nanti di round kedua gitu. Nah, sementara itu aja guys, thank you banget. Thank you banget semua sponsor gue, P2 dan P3 weekend ini. Dan we do best lah nanti untuk di round 2. Thank you all sponsors. Thank you teman-teman semua yang ada di sini ya. Thank you selalu supportnya. Ciao, ciao.